Mon-mon. Johnny. Chia. Geri. Rini. Kodin. Alex. Jorka. Eta. Mau lihat mainan. Mau lihat mainan. Toho maho pandaoni anggiat ma mapabuei. Wah, ternyata si Cia bisa nyanyi juga ya. Ternyata bagus juga suaramu, Cia. Aduh, maaf ya, Rin. Ikan gabus pesananmu itu belum dikirim mamaku. Soalnya di kampung lagi musim kemarau. Sedangkan pesanan ikan gabusku aja belum ada dikirim. Hah, ampun, ampun. Ternyata masih belum berubah juga bolotnya. Iya, benar itu. Kue ketawa pesananku aja belum ada dikirim sama mamaku. Entah apalah kesibukannya di kampung itu. Permisi, apakah di ruang kumpul masih ada orang? Oh, masih. Masih ada, Joni. Aduh, tadi tuh saya nggak tahu apa saya salah dengar atau gimana ya. Tadi saya dengar itu, apa namanya, dari pintu tadi saya terus mau ke sini. Tadi kayak ada suara Cia nyanyi, itu suaranya merdu sekali, itu betul Cia atau bukan itu ya? Saya salah dengar atau enggak? Ah, Joni ini datang-datang nggak nyambung. Orang lagi ngomongin ikan gabus, malah kau datang-datang malah mau beli minyak zaitun. Udahlah, capek aku. Aku gak heran kalau si Cia bisa nyanyi sebagus itu. Karena sekalipun dia bolot, suaranya kencang kemana-mana. Ah, capek deh. Soalnya bisa nyanyi, suaranya kemana-mana. Tapi aku nyanyi, suaraku nyanyi lembut. Aya, ya udah, sekarang kamu nyanyi sepanosa. Sekarang coba nyanyi dulu ah. Oke, aku akan nyanyi kesukaan mamaku. Selamat mendengarkan. Muhati aku, muhati si. Sadamu kan. Oh iya. Benar-benar. Saya setuju kalau Stefanos bilang suara Stefanos bagus. Tapi saya lebih setuju kalau Stefanos menang air. Setuju juga. Stefanos, bagus juga nya kau puisi itu ya, sampai-sampai aku terkagum-kagum mendengarnya. Duh, aku tuh makin bingung tau nggak, mau dengerin yang mana ya? Ya Stefanos begitu, ditambah lagi sama si Cia ini, yang makin hari makin nggak nyambung. Aduh.
kita rugi. Loh. Dipa kenapa? Kita rugi. Kok nangis? Kita rugi besar. Oh, kenapa? Kita beli HP. Terus? Kita sama beli mahal-mahal. Serta kita mau pagi disuruh registrasi. Kita registrasi disuruh tekan pagar. Kita sepi tekan pagar dari tadi film sekali yang tidak ada apa-apa yang jadi. Kamu lebih parah disuruh tekan bintang. Kita rugi besar, kita menyesal, pokoknya kita menyesal. Oh. Oh iyo, waktu itu saya juga pernah beli HP. Mamaku yang bikin akan. Tapi maaf Bale, saya tidak bisa ada kata Diva, maaf ya. Hayo, hari ini zaman sudah canggih begini, masih aja orang-orang yang belum tahu pakai HP ya. Bah, makin hari, makin bagus aja ya suara seriusannya Kak Diva ini. Aduh, Cia, Cia. Sebenarnya kalau mau dipikir-pikir, kamu ini anak yang baik loh sebenarnya. Cuman itu masalahnya, orang itu gak bisa menikmati kebayaanmu itu, kasihannya itu. Sudah. Ini maksudnya, Owe kasih tahu ah, maksudnya itu begini. Jadi di handphone itu, di handphone ada tombol pagar dan tombol bintang ah. Mengerti ah, tombol pagar dan tombol bintang. Bukan kita tekan pagar, terus panjat bintang di langit, bukan seperti itu ah, pengertiannya ah. Nah, sudah, jangan sedih. Nanti Owe ajarin ah. Jangan. Deh, ternyata masih ada Yau yang lebih tulari daripada saya. Ma, apa? Kau minum olarit candy? Eh, teman-teman, beta sebenarnya juga semut ketawa gini. Cuman, ketemu pikir-pikir. Teman-teman dan juga beta harus ajar kakak Diva untuk menggunakan kakak Diva pun HP itu. Ya. Aku setuju. Ah, beta setuju. Jadi orang tua bilang kalau teman son tahu itu, kotong mesti ajar, bukan kotong ketawakan. Setuju semua kok. Sudah, Neng Diva, jangan sedih lagi. Nanti bakal diajarin. Iya tuh, ya enggak? Iya. Oh iya, makasih dong nih teman-teman semua. Semua wajar Pak kita pakai di HP. Sabar, official. Indonesia ya.